Pemirsa, pernikahan Putri Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu dengan Muhammad Bobby Afif Nasution tinggal menghitung hari. Namun Kahiyang mengaku tidak ada persiapan khusus, bahkan dirinya masih melakukan kegiatan seperti hari biasa. Beberapa hari jelang pernikahannya, Putra Presiden Kahiyang Ayu mengaku tak melakukan persiapan khusus. Ditemui di kediamannya kawasan Sumber Banjarsari, Kahiyang bahkan mengaku masih melakukan aktivitas normal dan tidak menjalani pingitan layaknya calon mempelai putri dalam adat Jawa. Dalam rapat tersebut, Jokowi juga menunjuk Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, menjadi petugas atur pambagio menggunakan bahasa Jawa dan menyampaikan bahwa pernikahan akan dilakukan di dua kota, yakni Solo dan Medan. Alhamdulillah, tadi saya cek sendiri dari seluruh kepanitiaan yang ada, sudah beres semuanya, tinggal distribusikan undangannya yang akan dimulai besok pagi. Tamu undangan kurang lebih 8.000. Diakuinya berbagai persiapan pernikahan telah rampung dan berjalan sesuai rencana. Presiden menegaskan dirinya tidak akan mengambil cuti dan akan tetap bekerja selama persiapan pernikahan Kahiyang dan Bobby. Septian Toro, MNC Media, Solo, Jawa Tengah.